di era keselamatan Pertamedica. Untuk keselamatan bersama, pastikan Anda mengetahui sarana penanggulangan kebakaran yang tersedia. Alat pemadam api atau APAR berada di depan ruangan wadir pelayanan medis dan keperawatan. Jika terjadi kebakaran, jangan panik. Padamkan api dengan APAR dan hubungi security atau IGD melalui telepon 3354 dan 3688. Apabila terjadi gempa bumi, maka tempat berlindung sementara adalah di bawah meja dan di tengah-tengah kuset. Bila kebakaran tidak dapat dipadamkan, segera keluar menuju area berkumpul sementara yang telah disediakan, yaitu di depan parkir ambulans dan di samping lapangan voli. Bila terdengar sirine atau alarm, maka jangan panik. Ikuti penanggung jawab ruangan untuk evakuasi. Terima kasih, semoga keselamatan menyertai kita. Iya suster, di pantry. Kenapa bu, terjadi kebakaran di ruang pantry kontinir? Serena, Serenita, lakukan pemadaman dengan apa? Serena, koordinasikan keselamatan pasien. Serena, selamatkan dokumen. Serena dan Rian, bantu pemadaman api. Laksanakan. Siap! Telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Pertamina ruang bagian field.
api membesar dan tidak terkendali. Diinfokan kepada seluruh firemen bahwasanya telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Pertamina. Segera lakukan persiapan. Yang dibadem pakai pabrik aerator, tolong diumumkan agar mengganti yang berangkat jumlah 3 orang minimal itu. Baik, dari badem kita pakai untuk membantu proses penanggulangan kebakaran. Baik. Oke, tolong di prepare ya semua peralatan yang ada. Cepat.
Siap. Oke, let's go. Pasien tidak ada nadi, tidak ada nafas, sudah saya RJP 5 siklus. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami ambil alih. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 2. Oke, pasang kaki monitor. 5 6 7 8 9 3.
Oke, bagaimana ciri-ciri pelaku? Hitam, kurus, pakai topi, Pak. Baik. Halo. Security Rusa Perdu, Security Rusa Perdu. Dilaporkan ada perampasan di keuangan. Agar pintu keluar rumah sakit segera ditutup. Ciri-ciri pelaku adalah baju hitam, badan kurus, dan pakai topi. Segera lakukan pencarian di lokasi yang tersembunyi di dalam rumah sakit. Laksanakan. Dari tim berikut fire. Lapor Pak, ditemukan kordu di ruang keuangan. Telah kami lakukan resusitasi. Pasien telah RSC sadar dan sekarang dibawa ke ruang IGD. Oke, terima kasih. Lapor dok, kebakaran telah dapat diatasi. Api dapat dipadamkan pada jam 10 lebih 2 menit. Adapun pasien, keluarga pasien, dan alkes dapat kami amankan dengan baik. Laporan selesai. Terima kasih laporan di